tak yakin kau lakukan ini padaku. Meski di hati merasa kau berubah saat kau mengenal dia. Bila cinta tak lagi untukku, bila hati tak lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu, dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Kalau mama gak ngizinin aku untuk gendong anakku, tapi aku mohon, Ma. Aku mohon mama izinin aku untuk aku ngasih ASI kepada dia. Karena dari awal, aku belum pernah nyusuin dia. Boleh, Ma? Cucu saya tidak perlu ASI. Kamu gak usah khawatir, Ju. Saya gak kenapa-napa kok, Ju. Saya yakin, dengan adanya waktu, pasti mama akan ngasih kesempatan untuk kita ngerawat anak kita. Rafi itu sudah mati. Itu semua salah kamu. Dia mati gara-gara kamu. Sampai kapanpun, saya tidak akan pernah maafin kamu. Saya tidak akan pernah lupa apa yang sudah kamu berbuat pada anak saya. Perempuan sialan. Kamu bunuh anak saya. Kamu bunuh anak saya. Ma, Mama jangan bentak-bentak Bella seperti itu. Bella nggak salah apa-apa, Ma. Apa? Kamu itu sudah dibutakan dengan tampang lugunya, Jo. Dia yang sedang mengambil Rafi. Dia yang sedang membunuh Rafi. Diam! Ma, Mama nggak punya hak apa-apa untuk bentak-bentak sama anaknya, Jo. Dia itu masih bayi. Sini. Biar anaknya Jo yang gendong. Jangan pernah kamu menyentuh dia. Dia punya saya. Ma, aku mohon, Ma. Ma, meluknya jangan terlalu kenceng. Ma, kasihan dia. Pasti dia kesakitan. Ya Allah, bukasi. Nyebut. Astagfirullahaladzim, Bu. Ya Allah, ya Ibu. Kamu, jangan ikut campur urusan saya. Jo, cepetan ambil bayinya, Jo. Kasihan dia. Mama, kita semua sedih atas kematiannya Rafi. Itu sebabnya kita semua mengadakan acara pengajian ini, Ma. Supaya arwah Rafi tenang di alam sana. Sekarang lebih baik Mama duduk tenang dan berdoa bersama kita semua. Mama sayang kan sama Rafi. Ma, biar bayinya Jo yang gendong. Ya, Ma, ya. Dari tadi dia udah nangis terus. Dia pasti lapar dan haus. Ikut papa ya, sayang. Jo, nanti kamu kasih susunya ya. Tapi jangan kamu kasih Bella. Iya, Ma. Bella, kamu lanjutin aja pengajian ya. Biar nanti mama saya yang ngurus. Shh.
sini, Mah. Biar Jo yang gendong. Mama pasti capek. Pasti aus ya. Iya. Jo, mau dibawa kemana bayinya? Kamu pasti mau kasih sama Bella ya? Iya, tapi dia haus dan lapar, Ma. Tidurin aja di tempat tidurnya, Jo. Nanti biar Mama yang kasih susu. Mama nggak mau dia disusuin sama Bella. Ma, Jo mohon, Ma. Sekali aja. Biarin Bella menggendong dan menyusui bayi ini. Biar bagaimanapun juga, Bella itu kan ibunya. Nantinya Raffi, Jo. Cuma dia yang Mama punya. Jangan dibawa pergi, ya. Ya Allah, ternyata Mama masih belum bisa menerima kepergiannya Raffi. Kalau gue tetap nekat ngambil bayi ini, Mama pasti akan histeris. Iya, Ma. Jo gak akan ambil bayinya. Tapi tolong kasih dia minum susu, Ma, ya. Anak pintar. Sabar ya, sayang. Sebentar lagi pasti kamu dapat susu. Jo, mana anak kita, Jo? Maafin saya, Bel. Saya udah coba untuk bawa anak kita keluar kamar, tapi Mama malah histeris. Terus gimana anak kita, Jo? Kamu dengarkan, Jo? Dari tadi dia nangis terus dan saya yakin pasti kelaparan dan dia haus. Iya, saya tahu. Mama lagi bikinin susu buat dia. Bella, saya benar-benar nggak tahu apa yang harus saya lakuin lagi. Semakin hari, Mama semakin mengkhawatirkan. Saya pikir, dengan seiring berjalannya waktu, Mama bisa menerima kepergiannya Raffi, tapi ternyata enggak. Saya takut. Saya takut Mama jadi depresi dan gila. Dan ini bisa berakibat fatal, Bel. Bukan cuma buat Mama, tapi buat anak kita. Kita bisa kehilangan anak kita, Bella. Astagfirullahaladzim, Jo. Saya mohon, Jo, kamu jangan ngomong kayak gitu. Wajarlah, Jo. Kenapa Mama sampai kayak gini? Mungkin sekarang Mama masih ngerasa kalau Mama kehilangan Raffi. Itu kan, Bella. Kamu dengar, anak kita nangis lagi. Saya udah gak tahan. Saya mau minta buat tidur sama dokter. Supaya Mama bisa istirahat. Dan saya bisa mengambil anak kita. Raffi gak kemana-mana, Ma. Raffi selalu deket Mama. Raffi gak akan pernah tinggalin Mama. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Ma, Mama gak capek? Enggak. Kamu mau ngerayu Mama ya? Mama nggak akan kasih bayi ini sama kamu. Karena kamu pasti akan kasih sama Bella, kan? Enggak, Ma. Jo nggak kesini buat ngambil bayi itu. Jo kesini mau ngasih vitamin. Ma, beberapa hari ini kan Mama kelihatannya capek banget. Pasti Mama belum istirahat. Apalagi setelah pemakamannya Raffi. Makanya, Jo kesini bawa vitamin ini. Mama harus minum vitamin ini. Vitamin ini bisa menambah daya tahan tubuh Mama. Bisa bikin Mama semangat lagi.
supaya mama gak sakit. Sekarang minum ya. Mama istirahat aja. Maafin Jo, Ma. Jo udah bohongin Mama. Sebenarnya itu pil tidur. Jo terpaksa ngelakuin ini semua demi kebaikan Mama dan anaknya Jo. Jo, keluarin anak kita dari kamar, Mama nggak marah? Enggak, tadi Mama sih kasih obat tidur, jadi dia langsung tidur pulas. Makasih buat kamu. Bel, aku kamu sedih sih. Bukannya tadi kamu bahagia karena udah menggendong anak kita. Tapi Jo, sekarang anak kita udah beda. Setiap aku mau ngasih asik ke dia, dia udah gak pernah mau. Karena dari dia lahir, Mama selalu ngasih susu formula. Jadi dia udah gak terbiasa untuk minum susu asik. Bel, kamu gak usah sedih ya. Kamu sabar. Saya yakin, lama-kelamaan anak kita pasti mau dikasih ASI. Mungkin karena dia masih kenyang, jadi dia gak mau minum ASI. Soalnya dia udah dikasih minum sama Mama. Siapa tahu, begitu dia lapar, dia mau minum ASI dari kamu. Kamu jangan putus asa ya. Kita ini kan baru berumah tangga. Jadi masih banyak yang harus kita pelajari. Aku takut, Jo. Aku takut kalau nanti dia udah besar, dia gak bisa kenal siapa orang tuanya. Karena selama ini Mama kasih yang selalu ngurus dia. Aku takut kalau dia gak bisa kenal aku sebagai ibunya. Bella, kamu gak boleh berpikir seperti itu. Sampai kapanpun, gak akan ada yang gantiin posisi kamu sebagai ibunya. Kamu benar, Jo. Yang namanya orang tua kandung, tetap orang tua. Thank you.
Mama orangnya gampang panik ya. Padahal dari tadi Raffi di sini. Raffi nggak kemana-mana, Ma. Raffi selalu deket Mama. Raffi nggak akan pernah tinggalin Mama. Mama yang nggak pernah perhatiin dengan jelas. Raffi, 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 Allah Raffi, Raffi di mana sayang? Kenapa kamu ninggalin Mama? Padahal dari tadi Raffi di sini. Raffi nggak kemana-mana, Ma. Raffi selalu deket Mama. Sayang, kamu benar. Raffi memang selalu ada di hati Mama. Bayi itu seperti Raffi. Dia kembali kepada Mama. Sebagai anaknya Jojo. Anakku mana? Raffi? Siapa yang ambil Raffi? Kayaknya dari kamarnya Bella. Bella, kamu berani-beraninya ngambil bayi Mama? Berani-beraninya kamu nyentuh Raffi? Sini, sini. Itu kan bayi kami. Biar kami yang ngurus ya, Ma ya. Itu bukan Raffi, Ma. Coba Mama lihat mukanya. Nggak mirip kan? Jo, gimana sih? Ini kan bukan bayinya Bella, tapi bayinya Mama. Kamu nggak lihat tuh. Ini kan Raffi. Anak sayangannya Mama. Ma, Mama. Jo. Aku kasihan sama anak kita. Tadi aku belum selesai nyusuin. Aku yakin banget juga pasti dia masih lapar. Ya, sabar ya. Biar saya yang beresin masalahnya. Ya. Sayang, jangan nangis lagi ya. Hari ini kita akan pergi dari sini. Kita akan pergi jauh sekali. Mereka nggak akan pernah lagi ganggu kita. Kita nggak akan ketemu sama mereka lagi, sayang. Jadi kamu nggak usah nangis ya. Mbak, Mama mana? Ibu Kasih sudah keluar, Pak. Keluar? Kok dibiarin pergi sih? Maaf, Pak. Tadi saya didorong Ibu. Jadi saya tidak bisa menahan Ibu untuk keluar, Pak. Bella, Bel. Kenapa, Jo? Mama mana, Jo? Mama, Mama bawa anak kita pergi keluar. Ya Allah. Ma, berhenti, Ma. Aku mohon, Ma. Jangan bawa pergi anak aku. Aku mohon, Ma. Mama, jangan bawa pergi anak aku, Ma. Ma, aku ini ibunya, Ma. Aku mohon.
Mama jangan pernah berpergian anak kamu kemana-mana. Mama, kamu gila ya? Dia bukan bayi kamu, tapi bayi saya. Jadi saya berhak membawanya kemana saya suka. Kamu jangan coba-coba menghalangi saya. Ma, Mama, Mama dengerin Bella dulu, Ma. Bayi itu anak Bella. Dan Bella mohon sama Mama, Mama jangan pernah bawa bayi itu keluar dari rumah ini. Dia anak aku, Ma. Jangan bawa dia pergi dari sini. Bukan! Bella, Ma, Ma berhenti, Ma. Jangan bawa anak Jo. Jo, tolongin saya, Jo. Mama mau bawa anak kita pergi, Jo. Tolong cegah Mama, Jo. Ini Jojo, Ma. Sekarang sini bayinya. Sini. Sini. Coba. Bawa bayinya pergi. Kembalikan! Kembalikan! Itu anak Mama, Jo! Berbuat sial! Jangan pernah kamu berani itu dia! Saya tidak mau dia ikut-ikutan sial seperti kamu. Sini. Ma, Ma cukup, Ma. Jo nggak mau lihat lagi omong kosong ini. Bella adalah ibu dari anaknya Jo. Jadi dia yang lebih berhak mengurus anaknya. Dan satu hal lagi yang Jo pengen tegasin sama Mama. Bella itu bukan pembawa sial. Mama tahu kan? Bayinya Jo belum minum susu sama sekali. Kok bisa-bisanya Mama membawa dia keluar? Ntar kalau dia sakit gimana, Ma? Mama mau tanggung jawab. Pokoknya Jo nggak mau ngelihat lagi Mama membahayakan keselamatannya anak Jo. Mengambil kamu kembali dari dia karena kamu anak kesayangan Mama. Kamu punya Mama kan? Bila cinta tak lagi untukku. Cinta tak lagi untukku. Gimana? Gimana keadaan anak kita? Kamu gak usah khawatir, sayang. Tadi aku habis nyusuin anak kita. Dan sekarang dia lagi tidur di kamarnya Mama. Di kamar? Jadi sekarang anak kita lagi berdua sama Mama di kamar? Bella, apa kamu gak takut Mama akan mencelakai anak kita? Jo, kamu gak perlu khawatir kayak gini, Jo. Saya yakin kok Mama sayang banget sama anak kita. Mama cinta sama dia. Kamu lihat kan, semenjak ada anak kita, Mama jadi berubah. Hidup Mama gak terasa sepi. Ya, tapi kamu kan lihat sendiri kan, apa yang dilakuin sama Mama tadi. Jo, Mama bisa ngelakuin itu semua karena emosi. Kita harus bisa ngertiin Mama. Karena sekarang kondisi Mama tuh lagi gak stabil. Mama sekarang lagi gak butuh musuh, tapi dia butuh psikiater. Kita harus bantu Mama ya. Psikiater? Maksud kamu? Tadi saya dengar kalau Mama nyebut nama anak kita itu Raffi. Apa? Iya, Jo. Makanya saya cerita sama kamu. Dan kita harus cari psikiater buat Mama. Bella, kamu benar. Kalau gitu, saya akan cariin psikiater buat Mama.
cepat pergi dari sini. Aku kan gak gila. Aku tidak mau masuk rumah sakit jiwa. Apalagi dipisahkan dari Raffi. Raffi, kamu tenang ya sayang. Mama pasti akan menyelamatkan kamu dari mereka. Raffi, cepat kita pergi dari sini sayang. Ayo. Halo Fah. Fah, gimana ya? Mama kayaknya benar-benar stres gara-gara kehilangan Raffi. Dan gue gak tahu harus kayak gimana sama Mama. Gue gak mau Mama stres terus kayak gini. Apa lo punya kenalan psikiater? Tapi kalau bisa, yang bisa dibawa ke rumah. Karena gue takut Mama gak mau pergi untuk ketemu sama psikiaternya. Lo gak usah khawatir, Jo. Gue juga ngerti perasaan lo. Kebetulan juga gue punya kenalan psikiater. Dia juga mau kok kita datang ke rumah lo. Nanti gue bakalan bujuk buat psikiater itu datang ke rumah lo, oke? Makasih banget, Eva. Ma? Ma? Bella. Jo, tolongin saya, Jo. Sekarang juga tolong kamu ambil kunci serepnya, Jo. Ini pintu gak bisa dibuka, Jo. Nggak tahu, Jo. Saya takut ada apa-apa karena anak kita ada di dalam, Jo. Kamu tolongin saya. Sekarang juga tolong kamu ambil kunci setnya, Jo. Jo, anak kita juga nggak ada. Kamu lihat, Jo, anak kita nggak ada, anak kita hilang, Jo. Jo, kita harus cari anak kita, Jo. Apa? Iya, iya. Gue pasti bantu cariin. Lo tenang aja ya. Sayang, sekarang kita udah aman. Gak akan ada lagi yang ganggu kita. Kamu senang kan? Mama juga senang sekali. Aduh. Kok berhenti? Bang, yuk lapor bang. Terus malam nih gak makan. Oh, supirnya mau makan, nak. Kalau gitu, Mama beri makan juga ya. Raffi tunggu di sini ya, nak ya. Maha penyayang lagi maha pengasih. Saya mohon ya Allah, tolong kabulkanlah doa saya. Ya Allah, tolong sadarkanlah Mama Kasih. Supaya Mama Kasih membawa anak aku kembali ke rumah ini lagi. Aku kangen dengan anakku ya Allah. Amin. Masya Allah, Bella. Lu jangan nangis begitu dong, Bella. Nih ibu jadi sedih liat lu. Ya
aku, Bu. Anak aku, kenapa lagi sama anak lu, Bella? Bel, anak lu kenapa? Ayo dong, cerita kenapa sih? Mama kasih, Bu. Mama kasih bahwa anak aku pergi dari rumah ini. Aku kangen sama dia, Bu. Aku kangen sama anakku. Astagfirullahaladzim. Lailahaillallah, tuh mertua lo emang kebangetan ya. Lagian kok bisa sih? Si Jojo gak ngelarang mamanya untuk pergi. Tadi mama kabur lewat jendela. Jadi kita semua gak ada yang tahu kalau mama pergi dari rumah ini. Yang sabar ya, Bella ya. Nih, feeling ibu ya kalau untuk Pak Jojo udah nyari ya. Pasti bentar lagi bakal ketemu tuh sama ibunya. Banyak-banyak doa aja ya, Bel ya. Bener, Bel. Lu mesti sabar ya. Lu jangan nangis lagi dong. Lu mesti yakin kalau Jojo itu pasti bakal nemuin ibu kasih sama anaknya. Bawa bayi itu keluar dari rumah ini. Dia anak aku, Ma. Jangan mau dia pergi dari sini. Bukan! Selama ini aku sudah kasar dan jahat sama Bella. Tidak seharusnya aku bersikap begitu. Harusnya aku tidak misahin Bella dari anaknya. Polisi sedang berusaha untuk mencari anak kamu, Bel. Anak aku hilang. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Kira-kira mama gua pergi kemana, Eva? Kita udah keliling, tapi belum juga ketemu-ketemu. Gue takut anak gue kenapa-napa, Fa. Gue yakin sih, Jo, nyokap lo itu belum pergi jauh. Soalnya kan, lo tahu sendiri dia jalan kaki. Jadi gak mungkin dia pergi jauh, ya kan? Mudah-mudahan aja. Halo? Siapa, Jo? Barusan tadi mama yang nelfon. Jo, lu kenapa? Mama lagi ada di kantor polisi. Dan dia kehilangan anak gua. Pak, tolong temukan cucu saya, Pak. Saya tidak tahu apa yang merasuki saya. Sampai saya membawanya dari rumah. Iya, Bu. Kami pasti melakukan yang terbaik untuk menemukan cucu ibu. Tolong cari secepatnya, Pak. Saya tidak tahu sekarang dia ada di mana. Ya Allah, dia masih kecil. Sekarang dia pasti kelaparan dan kedinginan, Pak. Tolong cari dia, Pak. Saya mohon. Mama. Jo. Jo. Maafin Mama, Jo. Mama nggak tahu kalau jadinya begini, Jo. Harusnya Mama tidak membawanya dari rumah. Harusnya ini tidak pernah terjadi. Mama tahu Mama salah. Maafin Mama, Jo. Iya, Ma. Jo sama Bella udah maafin Mama. Tapi anak kamu, Jo. Mama tenang aja. Jo pasti bisa menemuin anak Jo. Anak Jo kan anaknya kuat.
Dia pasti akan baik-baik aja di luar sana. Mama tenang aja ya. Sekarang mendingan mama pulang sama Arfa. Biar nanti Jo yang ngurusin semuanya. Fa, tolong anterin mama ke rumah ya. Ayo Tanda. Pak, tolong bantu saya untuk mencari anak saya, Pak. Tapi tolong, jangan libatkan mama saya. Karena keadaan mental mama saya sedang terganggu. Jadi dia nggak tahu apa yang sedang dilakukan sama anak saya, Pak. Bapak tenang saja. Ibu Kasih sudah menceritakan semuanya. Dan kami mempunyai keterangan lengkap tentang truk itu dan ciri-ciri anak Bapak. Makasih ya, Pak. Ya Allah, ya Robi, Bella. Udah dong, Bella. Lu jangan nangis mulu, Bella. Lu yakinin aja deh, untuk Pak Jojo ya pasti, ya pasti bakalan nemuin Mbok Kasih sama anak lu. Yakin, Bella. Udah dong, ya Allah. Udah dong, Bel. Lu jangan nangis terus. Lu tenang ya. Sekarang entu yang dibutuhin adalah lu berdoa. Lu minta sama Allah, semoga anak lu diberikan keselamatan. Sama cepat ketemu, ya. Maaf, Bu Bella. Ibu Kasih sudah pulang. Alhamdulillah. Ada ibu bilang tuh, Pak. Bella. Mama minta maaf. Maafkan. Mama sudah hamil anak kamu. Maafkan. Atas semua sikap apa sama kamu, Bella. Mama tahu kesalahan mama terlalu banyak sama Bella. Tapi mama mohon, kamu mau memaafkan mama. Mama janji, mama akan berubah. Minta maaf sama Bella. Tanpa mama minta maaf pun, Bella udah maafin mama kok. Terima kasih, Bella. Kamu memang anak yang baik. Anak aku mana, Ma? Bella, Jojo dan polisi sedang berusaha untuk mencari anak kamu, Bel. Anak aku hilang. Ya Allah. Ya Allah, ada begitu banyak truk yang mirip dengan truk yang digambarin sama mama. Mana di antara mereka yang bawa anak saya? Ya Allah, semoga anak saya baik-baik aja. Saya mohon, lindungilah dia, ya Allah. Ya Allah, aku tahu. Aku telah melakukan kesalahan yang tidak termaafkan. Kau Maha Pemurah lagi Maha Pemaaf, ya Allah. Ampuni kesalahanku. Hanya satu yang aku minta. Tolong temukan anak Bella dan Jojo, ya Allah. Selamatkan dia. Aku tidak akan berhenti berdoa dan beranjak dari tempat ini sampai anak itu diketemukan. Amin.
Allah, Fa. Gimana, Jo? Lu udah dapat petunjuk tentang bayi lo? Belum, Fa. Gue masih belum bisa nemuin anak gue. Gue udah cari kemanapun. Tapi tetap aja gak ketemu, Fa. Lu yang sabar ya, Jo. Lu gak boleh nyerah. Lu harus kuat, Jo. Ini demi anak dan istri lo. Tapi gue gak tahu harus nyari kemana lagi, Fa. Gue udah cari semua supir truk yang sama digambarin sama mama. Tapi tetap aja, anak gue gak ada. Astagfirullahaladzim. Cuma Allah sekarang yang tahu di mana anak gue. Lu jangan khawatir ya, Jo. Lu harus kuat. Allah pasti bakalan membantu lo untuk menemukan anak lo. Kenapa berarti, Bang? Lu gak denger tuh? Dengar apaan? Tuh, kayaknya suara bayi tuh. Iya sih, Bang, gua denger, tapi apaan ya? Yaudah, yaudah, yaudah. Astagfirullahaladzim. Bayi. Ya Allah, apa salahku? Apa dosaku? Kenapa aku harus kehilangan orang-orang yang aku sayangi? Kenapa aku harus kehilangan orang tuaku? Aku harus kehilangan Eyang. Dan sekarang aku harus kehilangan anakku. Aku gak mau kehilangan anak aku. Aku gak sanggup, Bu. Aku pengen dia ada di sini. Aku gak mau, Bu. Yang sabar ya, Bella, ya. Yang sabar, Bella. Allah itu Maha Pemurah, Bel. Iya, Bel. Allah itu tidak akan pernah memberikan cobaan pada hambanya kalau hambanya gak pernah bisa melewati. Lebih baik ya sekarang lo tuh banyak doa, Bella. Allah pasti bakal nolongin hambanya. Bila cinta tak lagi untukku. Bila cinta tak lagi untukku. Mas, tunggu. Ada apa, Pak? Ada berita bagus buat Mas. Berita bagus apa nih? Selamat, putra Anda sudah ditemukan. Tadi ada seorang supir truk yang telepon ke kantor polisi bahwa dia sudah menemukan bayi di dalam truknya. Alhamdulillah. Terima kasih, Pak. Saya, Papa khawatir kangen banget sama kamu, sayang. Maafin aku ya, aku kan baru dengar, jadinya aku bisa datang sekarang. Kamu yang sabar ya, aku yakin banget kok, pasti kamu bisa ketemu sama anak kamu, tenang aja. Makasih, Alin. Aku harus telepon Jojo. Nah, kalau yang ini kayaknya Jojo deh. Jojo bukan ya? Bu, Jo, saya kangen sekali sama anak saya, boleh saya gendong? Alhamdulillah ya Allah, ketemu juga tuh orang. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan setelah ini Bella bisa hidup bahagia. Iya, lagian kasihan lihat Bella sengsara terus. Ya, mudah-mudahan dengan kejadian ini Bu Kasih nggak kumat lagi jarumnya. Bu Kasih, ya Allah ya Robi, tuh Bu Kasih masih di kamar ya, kagak tahu. Ibu mau kasih tahu dulu ya. Ya, bentar ya. Ya Allah.
gak punya ayah. Kembalikan cucuku. Pulang ke rumah. Bu Kasih, maaf. Entu doanya ibu ya, permintaannya udah dikabulin sama Allah. Entu anaknya si Bella udah ketemu cucu ibu gitu. Alhamdulillah. Ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kau telah mengabulkan doaku. Kau telah menyelamatkan aku dari kesalahanku. Terima kasih ya Allah. Semula ku tak yakin kau lakukan ini padaku. Raffi, aku udah maafin semua apa yang udah kamu lakuin. Aku harap kamu juga maafin semua apa yang udah aku lakuin. Aku akan selalu berdoa. Semoga kamu tenang di sisinya. Lagi padaku, mengapa harus dia yang merebut dirimu? Oh, bila aku tak baik untukmu dan bila dia bahagia dirimu, aku kan pergi meski hati tak akan rela. Mama nggak ada, Jo. Anak kita juga nggak ada. Anak kita hilang, Jo. Kita harus cari anak kita sekarang, kan? Lu mesti yakin kalau Jojo itu bakal nemuin anak lu sama si Jojo. Ada tikus, Bel, di belakang. Itu karena dia lagi stres aja, makanya. Tapi ya... Lagi padaku, ya, bingung dia, Bu. Dirimu. Raffi itu meninggal karena siapa namanya, Bel? Tak baik untukmu dan bila dia bahagia dirimu, bukan pergi meski hati tak akan.